Kalau orang tanya saya, ustazah lebih yakin yang mana? Saya akan jawab, saya yakin walaupun yang non-Muslim tapi ada logo halal, itu lebih saya yakin. Sebab apa? Sebelum ini saya pernah bekerja di bahagian pengurusan halal sebelum saya resign pada tahun 2017. Saya tahu bagaimana proses persijilan halal ini berlaku. Bermula daripada senarai semua bahan ramuan, perlu ada sijil halal. Kemudian akan turun pula ke premis berkenaan untuk cek semua bahan ramuan. Kalau diisiakan ada 300 bahan ramuan, dia akan pastikan 300 bahan ramuan ini mesti ada di dalam stok.